mempunyai akurasi yang sangat bagus sekali. Nah, di jarak-jarak tertentu, di jarak 15, 20 sampai 30, akurasinya itu masih sangat bagus sekali, masih sangat mantap sekali. Powernya juga sangat stabil. Nah, untuk kelebihan lainnya, untuk popornya ini berbahan ABS. Nah, bisa kalian sesuaikan kenyamanan bahu kalian, bisa kalian tarik atau kalian masukkan seperti ini sesuai kenyamanan bahu kalian saat kalian menggunakan ini. Jadi sesuai kenyamanan kalian menggunakan senapan ini. Assalamualaikum Sobat Dealer, salam satu laras. Berjumpa lagi dengan saya Om Cis di channel Black Arm, tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Halo Sobat Dealer, bagaimana kabar Anda? Saya yakin kabar Anda hari ini pasti baik-baik saja. Dan alhamdulillah kabar saya di sini dan semua tim dari Black Army Official semuanya alhamdulillah baik-baik saja. Dan saya juga tidak lupa untuk selalu mendoakan kepada kalian semua Sobat Dealer, semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dilimpahkan rezekinya, dan selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, oke Sobat Dealer, kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang kelebihan dan kekurangan saat kalian menggunakan senapan PCP Predator, PCP Predator Mini OD38. Nah, senapan ini sangat simpel sekali. Senapan ini cukup ringan sekali untuk kalian gunakan berburu, apalagi dengan cara menyisir. Nah, untuk kelebihan dan kekurangannya itu apa saja? Untuk kelebihan yang pertama, senapan ini beratnya itu sangat ringan sekali. Nah, ini senapan ini sangat ringan sekali. Terus untuk kelebihan lainnya, senapan ini mempunyai akurasi yang sangat bagus sekali. Nah, di jarak-jarak tertentu, di jarak 15, 20 sampai 30, akurasinya itu masih sangat bagus sekali, masih sangat mantap sekali. Powernya juga sangat stabil. Nah, untuk kelebihan lainnya, untuk popornya ini berbahan ABS. Nah, bisa kalian sesuaikan kenyamanan bahu kalian, bisa kalian tarik atau kalian masukkan seperti ini sesuai kenyamanan bahu kalian saat kalian menggunakan ini. Jadi sesuai kenyamanan kalian menggunakan senapan ini. Terus kelebihan lainnya, senapan ini untuk sistem pengisian mimisnya itu sudah marauder, jadi sudah support di single shoot dan juga magazine. Nah, terus kelebihan lainnya, oh ya, di sini sudah dilengkapi dengan setelan power. Jadi kalau kalian berburu itu kalian bisa menambah atau mengurangi power kalian sesuai buruan kalian, besar kecil buruan kalian. Untuk safety triggernya juga sudah dilengkapi dengan safety trigger atau pengunci tembakan. Jadi sudah dilengkapi dengan safety triggernya. Nah, terus, nah untuk kekurangannya itu saat kalian memompa senapan ini dengan cara manual. Yang jelas kalau kalian memompa senapan ini dengan cara manual itu sangat capek sekali. Nah, apalagi kalian membutuhkan tenaga ekstra untuk memompanya. Saya rasa cukup itu saja. Jadi nggak. Untuk kelebihan dan kekurangannya, itu kekurangannya saat kalian memompanya. Oke, jika ada salah kata dari saya juga mohon maaf. Jika ada kritik dan saran, nanti kalian bisa langsung tulis saja di kolom komentar di bawah ini. Jangan lupa like, share, and subscribe, dan juga komen di channel Black Army Official, tempatnya senapan keren, keren akurasinya, dan keren juga powernya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras.